Seleksi tilawatil Quran dan hadis bukan sekedar kompetisi, melainkan upaya bersama, ikhtiar kolektif kita untuk menjadikan Al-Quran diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karenanya, saya mengajak seluruh panitera, mengajak seluruh panitia, mengajak seluruh ofisial, mengajak seluruh dewan hakim dan peserta untuk mewujudkan STQH yang bermartabat sesuai dengan semangat kebersamaan dan sportivitas. Mari bermusabaqah dengan jujur dan sportif, gunakan kemampuan terbaik dan terus meluruskan niat untuk menggapai berkah, ridho, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh rangkaian STQH ini berjalan dengan lancar, penuh keberkahan dan sesuai dengan cita-cita kita bersama dalam upaya mewujudkan kehidupan yang toleran, kehidupan yang damai dengan seluruh komponen bangsa. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.